lintas langsung bersama saya Phil Gabriel sempena Tahun Baru Cina di Pulau Pinang. Dan hari ini saya berada di salah sebuah kuil yang paling lama di Pulau Pinang, Kuan Yin Ting Temple ataupun yang terletak di Georgetown. Salah sebuah kuil yang hampir 294 tahun yang merupakan salah satu yang paling lama, paling bersejarah untuk kaum Tionghoa di negeri Pulau Pinang. Dan untuk mendapatkan pengisian lebih lanjut mengenai sambutan Tahun Baru Cina kali ini, kita akan bersama seorang aktivis masyarakat yang tidak asing lagi, Anson Neo. Hai, selamat pagi semua. Okey, Encik Anson, apa yang Encik Anson rasakan sambutan tahun ini agak berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini? Yang saya rasa sambutan Tahun Baru Cina tahun ini tentunya lebih sederhana dan mengikut SOP yang lebih belia berbanding dengan last year. Yang tahun depan kita banyak tak boleh lintas negeri ke Pulau Pinang. Saramara tak boleh mai ke Pulau Pinang untuk melawati sesama. So tahun ini sebagai Tahun Baru Cina pertama, hari ini golongan tua akan membagikan kertas merah kepada golongan yang muda. Golongan muda pagi-pagi akan pergi melawat ke rumah golongan tua. Yang lepas itu kaum Cina akan pergi ke kui seperti Kuan Yin Ting untuk sembahyang. Yang kita percaya lebih banyak kui kita pergi pada hari pertama, kita lebih membagi kita ong yang tua akan memberikan kita keselamatan sepanjang tahun ini dengan kesihatan badan. So terutamanya hari pertama, budak-budak akan merasa lebih gembira dapat mengunjungi nenek atau nenek sesama dengan saudara-mara untuk meraihkan Tahun Baru Cina tahun ini. So yang tahun kedua biasanya hari kedua yang sebagai saya akan balik ke ibu mertua punya tempat untuk makan bersama ibu mertua sebagai satu budaya budaya Cina di semasa hari raya. Apa signifikannya Tahun Harimau kepada penganut kaum Tionghoa di Pulau Pinang? Yang sebagai tuan-tuan perempuan yang tahu, yang itu tiger itu, harimau itu ialah tahun yang berani dan gagah. So kita harap dalam tahun ini dapat membawa ekonomi yang ke next level, yang dapat pertumbuhan ekonomi yang baik, GDP yang lebih baik untuk Malaysia. So dalam tahun harimau ini kita percaya semua akan memberikan peluang pekerjaan yang lebih banyak, yang especially itu yang kilang teknologi, yang semiconductor, yang sekarang keperluan daripada luar negara tentang semiconductor. Kita pun memberi galakan luar biasa investment dari negara lain untuk masuk ke Malaysia untuk membuat investment. Sebab itu dia dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat dan golongan muda yang baru fresh graduate untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk dapat memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ya. Saya di sini saya mengucapkan kongsi fachai, xin nian kuai le, wan si lu yi. Terima kasih. Saya kira perkongsian Encik Anson Neo itu akan membuka mata semua pihak, dan diharap Tahun Harimau ini akan beri manfaat kepada semua pihak di Malaysia, bukan saja kaum Tionghoa tapi untuk jelata rakyat masyarakat di Malaysia. Laporan Phil Gabriel untuk RTM.